Bosku, sebentar lagi sahur lo, bosku, bosku, nanti ada yang seru lo, yang tidak konten yang tidak disengaja bosku. Jadi pas pulang tuh tiba-tiba ada orang nungguin di depan, saya bingung siapa. Tapi sebelumnya tenang dulu bosku, sop buntut dulu temenin nih, mantap dengan daging asli crot, dagingnya banyak banget tuh lihat, kagak ada pelit-pelitnya. Kalau bakmi mewah, semewah itu. Tidak ada yang pelit dari semua apa yang disajikan sama dia. Ada sambal mata dan juga ada juga sop buntut. Nyam-nyam. Kita akan makan. Bosnya udah cobain belum sih saya makan ini terus? Cobain dong, enak banget. Minyak kenyal banget. Dagingnya, lihat dong, gede-gede. Enak banget. Ini yang sop buntut. Ada lagi nanti yang bakmi sambal mata, bakmi mewah, mantap. Oh iya, nanti tuh ada, jadi dia bawa anak bos yuk. Kasian anak, ini gue bilang. Ini gak ada tuh, terakhirnya saya ngomong apa gitu kok gak salah. Cuman saya gak bisa cerita dulu di sini, nanti dengerin aja lah saya ngomong apa. Ininya, kuahnya dan semuanya itu rasa sop buntut asli. Sembari saya makan, selamat tonton ya dan selamat puasa juga. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar saja. Di luar aja ya. Jadi gimana? Kenapa? Nggak tahu saya mau kemana. Saya sampai diusir sama kakak saya. Gue dari Makassar sini naik apa? Aku udah lama di sini. Rumah saudara, tapi aku diusir-usir terus. Sudah diusir saudara yang satu ke saudara yang lain, entah diusir lagi satunya. Keluar dari rumah, ya udah, siapa tahu ada kerjaan buat saya, buat anak saya. Saya nggak ada kerjaan. Apa aja, babysitter atau apalah? Nggak ada bu, saya juga nggak dibiasain orang minta-minta di depan rumah saya paling nggak suka. Karena takutnya nanti orang kebiasaan semuanya minta kayak begini. Udah saya bilangin. Maksa aja pengen ketemu. Ya. Tapi nggak boleh masuk juga, Pak. Iya, nggak pas tadi kita buka itu. Nggak boleh. Ini maksa banget, ini malah nangis-nangis, Pak. Ini di luar aja, Bu. Makanya kan saya bilang. Nggak tahu mau kemana, sumpah. Mas, sama coba sini. Nggak, aku lagi. Nggak, ada apa? Minta kerjaan. Oh, minta kerjaan? Nggak ada. Kerjaan nggak ada. Aku minta duit kok, aku minta kerjaan biar bisa nyambungin hidup sama anak saya. Iya. Kerjaan di sini udah penuh, udah banyak orang. Gak bisa bu, kerjaan gak ada. Gak ada. Udah penuh di sini. Di dalam udah tiga, di satu. Di luar-luar. Di luar sono, bola. Dari Kuriuk, dari Cibodas, semua sini ya. Semuanya kesini semua. Ya kalau ditabung semua gimana? Semuanya minta kerjaan. Bingung. Banyak itu yang namanya lamaran tuh. Ya, kasih, mungkin kasih. Ibu namanya siapa? Materi. Lila. Hah? Lila. Lila.
Ibu juga seharusnya bisa bercermin ya, maaf ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu diusir dari rumah ke rumah, seharusnya bercermin juga kenapa bisa seperti itu. Kalau kita orang yang tidak bermasalah pasti diterima. Kalau saya nggak orang... tahu. Nggak bisa nggak tahu, hidup itu pasti ada sesuatunya. Kalau misalkan dia itu tiba-tiba ke rumah temennya, saya nggak punya rumah, saya nggak punya makan, kalau dia teman baiknya, pasti disuruh apa, istilahnya boleh tinggal. Saya selalu dijahati sama mereka. Apalagi kalau saudara misalkan, saya yang di Makassar itu lebih jahat. Semua orang udah tahu, gitu. Kemarin aku digebukin sampai akhirnya berdarah. Mau tak laporin polisi tapi dihalangi sama suami saya. Bilang jangan segala, bisa aja nanti tiba-tiba ngajak ada sebab akibatnya. Jadi sekarang mau gimana nih? Saya harus kerja di dalam. Aku mau kerja, aku tolong. Itu solusinya apa? Punya suami nggak, Pak, Bu? Nah itu dia, aku lagi itu sama suami saya, makanya aku kesini. Dia pergi tinggalin saya 1 bulan apa 2 bulan gitu di Makassar. Oke Bu, saya harus masuk nih. Mas, jadi apa yang jangan diusir ya, Mas. Ngomong aja. Ya mungkin bisa kasih bantuan kerjaan pasti nggak. Kalau kerjaan sih nggak. Aku mau kerja. Bu, ya, Bu ya, bapaknya mau kerja. Di luar aja. Sama saya mau. Jangan diusir. Cuma mau kerja, Pak, itu aja. Enggak ada. Mau dicariin tempat tinggal? Mau? Di situ ada kos-kosan. Mau? Mau sementara ya? Mulai, Mas. Ini udah mulai nih, saya nggak ada waktu lagi. Nanti saya marah kalau gini caranya. Kalau saya marah nanti beda lagi. Nggak enak nanti. Serius saya. Ibu cuma pilih dua. Mau dicariin tempat tinggal atau dikasih uang. Kalau enggak, Ibu harus keluar dari sini. Ya, udah ganggu ini namanya. Malah Ibu yang ditangkap nanti sama polisi. Gak bisa Ibu, gak ada kerjaannya. Mas Bayu mau kerjain Ibu. Gak tahu Bu. Coba kita dengerin. Ya ngasih 1 juta gak apa-apa. Kamu yang ngasih ya. Kenapa aku 1 juta? Ya cukup untuk makan lah. Ada oke. Iya, iya, dan lebih dari ngasih. Lebih aja. Terima kasih ya, semoga berkah ya. Iya. Mbak, ini buat ini ya, buat makan sama-sama. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, Bu. Bu, jangan. Pegang dulu aja. Aku gak tau. Iya, pegang dulu aja. Ya. Bu, bu anaknya kasihan. Bu, kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Kasihan, Bu. Ini anak perlu bimbingan. Jalan, tadi dari mana naik Grab dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari rumah Pak. Pak Ibu tahu alamat ini naik Grab? Diantar itu tadi. Diantar sama siapa? Yang punya ojek. Yang punya ojek antar ke sini. Iya. Ibu ngomong ke ojeknya mau ke mana? Mau ke rumah Bayi Mong gitu. Ojeknya juga anterin ke sini. Bilang ya SMP ini aja anterin aku biar aku masuk ke sini. SMP 47 ini. Udah banyak orang. Banyak orang udah nggak mungkin kerja, udah nggak ada lagi Bu. Aku mau sholat dulu ya. Ini juga bisa pengen dulu. Soalnya di musola. Ada di sini. Ada musola. Di dalam ada nih. Ada sini. Ada. Ibu tujuannya ke sekolah kan? Bukan ke rumah Mas Baim kan? Mau ke sini. Tadi katanya mau ke sekolah ini. Ya, kan dikasih turun di situ doang. Habis kan enggak bisa masuk. Kita ada kerjaan banyak banget di dalam Bu.
Ya, pegang dulu aja, Bu. Pegang dulu aja. Mana nih, mana nasibnya aku nggak tahu. Pegang dulu aja buat dedenya, biar dedenya makan. Makanya mau kerja dulu. Ini pengandung, terima dulu. Pegang aja, Bu. Pegang dulu aja. Ya. Saya juga, Bu. Saya tuh nggak pernah ngasih duit ke orang-orang depan begini. Cuman tadi orang-orang saya aja bilang kasih aja deh, kasihan. Nanti orang-orang yang nyontohin semua, no, di rumah depan rumah saya semua, nggak mau saya. Lah? Lagi punya anak, gimana ya, Mbak? Gimana, Bu? Bingung saya. Yang kerja aja pada nyuci, pada dikeluar. Tuh, jadi emang ada yang dikurangin, iya. Ya? Iya. Kasihan. Tapi kan saya juga, misalkan ada di sini juga kos-kosan juga, sok aja di situ dulu. Takutnya saya nanti, kalau Paula nanti lihat ini kan juga nggak enak juga saya. Bukan tempatnya di sini. Ibu ke polisi coba, nah itu masih bisa ini. Bukan di sini, Ibu tempatnya. Malah jadi mengganggu loh. Nanti saya bisa bilang kelurahan sini, taman sini. Tuh ada telepon tuh, coba angkat dulu. Nah telepon tuh katanya, coba angkat. Angkat dulu mungkin saudaranya. Nah itu angkat dulu, mungkin aja dia peduli. Angkat, katanya gak ada yang telepon, itu ada tuh. Itu orang ada yang peduli kok. Enggak ya, angkat dulu, dia juga peduli. Itu kan kalau orang gak peduli ya kena. Angkat dulu, jangan dilama-lamain, nanti mati. Angkat coba, speakerphone coba, saya mau dengar. Coba speakerphone. Satu. Disengajain. Siapa ini? Kenapa? Ini ada. Coba speakerphone. Coba speakerphone. Coba dengar speakerphone. Ini suami saya. Ada di Makassar, Mas. Coba speakerphone. Halo. Eh, sini. Halo, Pak. Pak. Ini Mas Mbak. Iya, sini. Saya. Iya, sini. Diusir sama Kak Santi. Apa namanya, WA-nya? WA-nya. Ini ada Mas Baim mau ngomong. WA-nya aktifkan. Ini enggak ada pulsa. Oh, ya sudah. Nah, tuh. Speakerphone coba. Halo. Halo. Ayo. Mikrofonnya di sini, speakerphone bu. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Nih sini. Nah. Ini Kak Santi ngusir saya. Aku nggak tahu mau kemana. Kemarin ngusir sama Kak Baby, sekarang Kak Santi. Mereka tuh nggak suka. Ini di rumahnya Mas Ba. Di mana sekarang? Rumahnya Mas Baim. Ini Mas Baim mau ngomong nih. Mas Baim siapa dan di mana? Mas Baim mau. Nih Mas Baim mau ngomong. Iya. Mas ngomong, nih Mas ngomong. Pak. Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini istrinya Bapak. Ya, halo. Iya, waalaikumsalam. Siapa?
Terus kenapa ditinggalin begini, Pak? Ini kok bisa sampai di depan rumah saya minta-minta begini, minta pekerjaan? Kan aneh ya? Iya, sebenarnya kan tidak ditinggalin. Dia ke Jakarta, tidak pamit sama rumah saya. Tidak pamit. Dia pergi sebulan, nggak ada kabar. Oh, nggak pamit sama bapak. Iya, dia karena kan pergi sebulan nggak ada kabar. Saya tuh di sini juga kan sebenarnya kalau dia kesini maksudnya kayak begini di depan rumah saya kan kasihan suaminya juga, nanti juga namanya jelek. Suami emang siapa nanti orangnya nanya. Nanti pasti ngunjuk-ngunjuknya juga ke bapak juga. Cuman ini makanya sekarang solusinya bagaimana ini? Dia di depan rumah saya nggak mau pulang lagi, minta pekerjaan dan saya nggak ada kerjaan buat dia, dikasih uang juga orangnya nggak mau. Enggak, Pak, saya bilang tadi sebelum ke Makassar tadi aja. Ya gitu, langsung ke Makassar. Soalnya kakak-kakaknya di Jalan Tanjung Priok tuh pada nyari dia tadi, telepon saya semua. Okay. Orang dia ngusir. Ini semua itu kan. Bener, Pak. Oke, Pak. Berarti ini masalahnya itu sekarang clear semuanya. Ibu itu nggak boleh kayak begitu. Kalau orang nggak peduli, nggak mungkin dia cariin. Itu nggak boleh kayak begitu. Orang nggak, kalau misalkan diusir itu nggak mungkin nggak dicariin. Ini sekarang dicariin, Bro. Kalau saya kesini nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa sampai bawa anak gitu, Pak. Iya, tapi kalau nggak... Tapi semuanya nyariin ibu. Ya, mungkin mereka nggak mau nama baiknya tercemar. Alamatnya saya nggak bisa kasih tahu, Pak. Mungkin nanti ibunya sendirilah ngasih tahu sendiri. Karena sayanya juga di sini kan, wah ini rumah saya, Pak. Kalau sampai orang-orang tahu juga nanti bahaya juga. Kakaknya telpon tadi dua orang. Dia suruh telpon. Nah saya nomornya di blok, baru dibuka ini. Saya nggak bisa telpon dari tadi siang. Oke, Bu. Ini udah clear semuanya ya. Ibu sekarang balik ke rumah saudaranya. Kalau enggak, saya akan panggilin security sini untuk bisa keluarin ibu dari sini. Karena sudah mengganggu rumah saya. Ya, ini saya baik-baik ngomongin semuanya. Sekarang sudah clear semuanya ya. Aku mau kerja, Mas. Nanti kerja jadi pilot. Pilot yang tadi kan? Ngomong sama bapak. Mau kerja, Mas. Mana aku mau kerja? Oke, ya. Bu. Ini ada uang atau enggak? Enggak ada. Beneran ibu kamu begitu. Saya ini lama-lama bisa emosi. Tuh, di masinnya ngomong tuh. Dengerin apa? Ayah juga kemarin marah-marah sama Neng pergi begitu sebulan. Enggak tahu kemana kabarnya cuma. Terus nanti kalau aku ke Makassar digituin lagi. Enggak mau. Aku mau kerja. Aku mau di sini kerja. Nanti tuh nanti kalau aku ke Makassar, terus Ibnu dibawa kabur gitu, nggak mau. Nonton. Lagi nonton sinetron. Si Mari pergi sampai sebulan kemana coba? Bu, jangan sampai saya marah. Kalau saya marah, ibu nggak akan suka sama sekali. Ibu sekarang pergi, terima atau enggak, terserah. Ibu pergi dari sini. Pak, panggilin saya ke sini. Ini bapak juga. Panggilin. Iya, anterin dia sampai di mana rumahnya, kasih tahu abis itu dah. Ini minum nih. Tonton dorong sama lu, Pak. Ya udah, tapi nggak bisa. Orang tadi juga dicari nama semuanya, keluarganya juga ngapain di sini? Udah usir saya tadi. Kalau diusir nggak mungkin dicariin. Kalau dicariin kok. Udah. Iya, saya. Apa? Ya. Apa saya? Iya, nanti pulang sama mama ya. Iya, pastinya. Ini Pak, ini bapak ambil aja. Dia mau atau enggak terserah ya. Kalau enggak, ambil aja bapak. Kasian anak. Dimaafin kok. Maafin. Habisnya ke rumah Raffi Ahmad. Ganggu dia aja.
berapa lama? Suaminya mau nyariin, saudaranya nyariin. Maksudnya emang ada, mungkin ada masalah. Masalah tetap. Cuman gak diusir banget. Orang dicariin kok. Iya, dan tadi kering. Gak karena kok bingung yang begitu ya. Iya. Mau nolong salah, mau gak nolong salah. Siapa hari? Kadang-kadang terlalu baik si Baik. Iya, baik. Sehat-sehat ya, Bu ya. Ibu ya. Bosku adalah. Saya pusing kan coba di ini. Tapi dari satu semua ini ya, bisa digarisbawahi, bisa diambil kesimpulannya kalau memang saya itu seperti ini orangnya. Enggak pernah mau terima orang yang misalkan datang kayak begitu aja. Enggak pernah, saya kadang-kadang marahin kayak begitu tuh. Benar-benar marah banget. Karena saya enggak mau dididik kayak orang kesini. Orang saya yang ngasih-ngasih gitu emang maunya saya kok. Uang-uang saya bukan uang donasi. Terus kalau misalkan saya, makanya saya nggak pernah mau ada donasi datang saya, kenapa? Kadang-kadang orang yang donasi suka istilahnya kasih mainin dong, saya nggak mau. Saya mau terserah saya semuanya. Makanya saya bisa begini. Ya, namanya juga uang-uang saya gitu. Terus kalau sini orang-orang marah juga bisa nggak dikasih ya, terserah. Ya ini apa adanya gue. Makanya kadang-kadang saya tuh suka bilang, jangan suka muji saya. Istilahnya juga saya paling enak di apa ditegur, jadi saya nggak sombong ya gitulah bosku. Dan kita sekarang beli makanan ya, supaya kita bisa buka puasa bersama Paula Verhoeven dan Kian Heigl. Nyari dia, nah itu mah bukannya diusir, pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu lah, kita nggak tahu. Jadi dia kabur tapi ada nyari dia. Jadi pokoknya intinya kalau misalkan dia kabur ya pasti nggak dicariin lah, ternyata dicariin semua sama suaminya, sama saudara di sini. Ya mudah-mudahan aja lah nggak kenapa-napa ya. Bingung juga dia tadi. Yang penting kita udah ada solusi dua lah tadi. Kasih uang kalau misalnya dianterin juga misalnya nggak mau ya udahlah ambil aja uangnya. Kiano tuh katanya bosku mau lihat Kiano tuh terakhir deh daripada ngeliatin permasalahan yang gak jelas ini ya. Kiano, dadah. Itu kan ada Pak Andar gitu yang kumisnya Pak Andar kenal bapak. Itu kan pindah lagi, saya kasih semua. Saya nggak ada ongkos, Pak, katanya. Kesana tuh pindah lagi duitnya. Kayaknya Pak Anda saksinya. Sama dia? Ya, sama Pak Anda. Pak Anda ini dari Pak Bain ngasih segini nih. Dia kan pindah lagi, Pak, duitnya tadi mana kan dikasih Bapak, katanya. Oke. Okay. Ya, siap. Ya sudah. Kalian menilai sendiri aja. Bagaimana orangnya? Oke. Okay. Baru udah mau selesai vlog yang aja, di saya penasaran abisnya gimana tuh kelanjutannya. Mungkin saya tanya. Sekarang dengan ini vlog sudah berakhir. Lanjut.